Selamat malam teman cerita yang ada di rumah. Senang sekali saja mau ada dan juga teman-teman dari Storyline dapat kembali hadir menjumpai Anda di tengah suasana lebaran hari kedua ini, tentunya masih di jalan cerita. Teman cerita yang ada di rumah, dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 59 dikatakan bahwa, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada istri-istri kaum mukmin. Hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Hal ini demikian agar mereka lebih mudah dikenali dan juga tidak diganggu." Namun teman cerita di luar sana tentu banyak juga yang masih bertanya, apa yang harus didahulukan? Berjilbab dulu atau perbaiki akhlak dulu? Kita akan menanyakannya nanti kepada Ustadz Husni yang ada di jalan cerita hari ini. Dan juga hari ini telah hadir seorang teman cerita, ada Nenang KU. Assalamualaikum, apa kabar ya? Alhamdulillah sehat. Nah, kita sebelum bertanya kepada Ustadz Husni tentang banyak orang yang bertanyanya, Ustadz, apakah yang harus dahulukan berjilbab dulu atau perbaiki akhlak dulu? Namun ditahan dulu Ustadz, kita mau dengarkan dulu jalan cerita yang menginspirasi dari seorang teman cerita yang hadir hari ini. Nea, ya. Nea waktu dulu kan setahu saya Nea ini belum berhijab ya? Iya, betul. Dan sekarang Alhamdulillah sudah memakai pakaian muslimah sesempurna ini. Bagaimana jalan cerita dari Nea bisa sampai seperti ini? Ya, yang namanya setiap orang itu pasti ya punya, ada di satu waktu mungkin memikirkan apakah hidup kita ini akan seperti ini saja. Nah, pada satu waktu aku sempat mikirin kayak gitu, nanti di umur yang mungkin tiap tahun bertambah toh, umurnya bertambah terus, di umur yang segitu apa yang akan kita lakukan nanti sebelum kita dipanggil sama Allah gitu kan. Nah, apa ya, setelah itu dari situ pas kita tahu kita pengen berubah, emang udah diniatin gitu, kita harus berubah gitu, harus berubah. Dan satu waktu pernah ketemu anak kecil sama ibunya di salah satu SMK di Gorontalo ini. Anak kecil itu pakai niqab. Iya, sudah pakai niqab. Iya, sama ibunya, lagi jalan sama ibunya, terus iseng aja nanya gitu kan. Tadi lu Nea belum berpakaian seperti ini ya, masih baru berhijab. Belum, saja. Yeah. Bahkan waktu itu mungkin belum berhijab. Sudah berhijab sih. Iya. Iseng aja nanya gitu, adek, nggak kepanasan itu pakai itu, katanya, pakai nikapnya gitu. Adiknya bilang enggak kak. Terus aku tanya, udah lama belum? Udah lama nggak pakai nikapnya ini? Terus dia bilang, iya udah lama alhamdulillah, kayak gitu, suka, katanya gitu. Terus dari situ pas pulang, emang udah kepikiran sih dari jauh-jauh sebelum kan, emang udah kepikiran pengen gitu, pengen menutup aurat dengan sempurna gitu kan, tapi masih bingung caranya gimana gitu kan, mengawalinya kayak apa gitu kan. Tapi pas pulang, pas setelah ketemu sama anak itu, di rumah sempat mikir gitu, pakai nggak ya, kayak gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, dan itu juga kan bukan cuma dari pikiran, harus dari hati juga kan. Dari hati, sambil kita sesekali ikut kajian gitu, cari tahu lebih dalam lagi tentang agama, bagaimana caranya menutup
diri kita dengan sempurna, kayak gitu kan. Kita mempelajarinya, saya mempelajarinya dari sosial media. Entah itu dari YouTube, entah itu dari Instagram, pokoknya semua yang berhubungan dengan keislaman gitu kan. Apa saja, semua dipelajari. Terus tiba-tiba pas waktu itu lagi jalan sama teman-teman kan, entah kenapa setiap denger azan itu pasti nangis. Setiap denger azan pasti nangis. Dimanapun itu, bingung juga kenapa bisa nangis, cuman nah salah satunya itu sholatnya belum benar, cuman nggak tahu ya, emang dari hati aja gitu, tiba-tiba loh kok kenapa aku nangis gitu. Nah dari situ pas agak-agak nyesek gitu kan. Setelah itu aku sampai rumah sholat gitu. Setelah sholat baru perasaan itu kayak plong gitu kan. Dari situ semakin dimantepin gitu. Berarti mungkin ini cara Allah gitu. Atau cara aku menjemput hidayah gitu kan. Mungkin dari sini mulainya gitu. Jadi aku mulai memperbaiki sholat aku. Terus mulai memperbaiki semuanya lah, bukan cuman dari sholat aja, dari semua, dari cara berpakaian juga, jilbabnya juga. Ya, tahap dari pakai hijab ke setelah itu langsung nikap itu cuman sebulan aja. Sebulan. Ya. Akhirnya mantap memutuskan untuk baik saya. Iya, alhamdulillah seperti itu. Baiklah, saya akan memutuskan untuk bernikah selama-lamanya. Tentu pasti dari orang-orang di sekitar ada tanggapan yang berbeda masing-masing. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkannya usai jeda. Alhamdulillah. Oh ya. Baik, teman cerita, kita masih akan melanjutkan jalan cerita hari ini usai jeda yang berikut ini. Teman cerita yang di rumah, Anda kembali lagi di Jalan Cerita. Tentu masih bersama saya dan juga ada seorang teman cerita yang sangat inspiratif di samping saya. Masih ada Nea. Nea, tadi Nea menjelaskan bahwa ternyata untuk pakai ini prosesnya ya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu mudah. Bahkan ada cobaan-cobaannya juga. Kalau dari orang-orang sekitar Nea sendiri, apakah mereka langsung menerima
baik silakan ya untuk pakai nikab sesuai keinginannya, atau mungkin ada tantangan-tantangan lain? Alhamdulillah sih, dari pihak keluarga sih alhamdulillah mendukung ya, mendukung, nggak ada larangan-larangan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak ada. Alhamdulillah, apa yang aku lakukan itu baik, mungkin baik juga menurut mereka. Jadi selama ini mendukung, alhamdulillah. Di antara keluarga Nea yang paling sangat mensupport Nea untuk bisa berhijrah seperti sekarang ini siapa? Orang tua. Orang tua. Ya, kebetulan adanya tinggal papa. Mm-mm. Jadi alhamdulillah papa yang apa ya, lebih mensupport dari saudara-saudara lain. Tadi kan Nea bilang waktu sebelum Nea berhijrah seperti sekarang ini, kalau lewat di suatu tempat dan mendengar azan, tiba-tiba Nea entah kenapa meneteskan air mata. Apakah itu masih terjadi sampai saat ini? Sampai saat ini ada, masih ada. Sesekali kayak gitu. Masih, dimanapun itu berada. Kalau dengar ajan pasti suka nangis. Apa? Jadi semacam, apa ya, kalau nggak sholat berasa kayak gimana gitu. Agak nyesek aja gitu di dalam hati. Jadi harus dituntut, harus, aku harus sholat, aku harus cepat sampai rumah. Kalau misalkan lagi di jalan, aku harus cepat sampai rumah gitu. Jadi ya seperti itu. Nea yang dulu dengan Nea yang sekarang tentu berbeda. Bagaimana Nea memandang Nea yang dulu, apalagi mungkin Nea yang dulu pernah sekali-sekali mungkin meninggalkan sholat? Ya, yang pasti aku gak mau kembali ke Nea yang dulu ya. Aku mau lebih baik lagi, pokoknya lebih banyak berbuat hal-hal yang lebih baik lagi. Dan itu apa ya, mungkin sebagai bekal kita nanti ya. Kalau misalkan suatu saat, kita kan nggak bakal tahu, yang namanya jodoh, rezeki dan maut itu Allah yang tentukan kan. Terus apalagi di umur yang sekarang, mikirnya jangan dunia-dunia aja gitu. Kehidupan di dunia itu mungkin cuman sementara. Yang sebenarnya itu kehidupan kita itu di akhirat, itu selamanya. Nea, kita tahu bahwa Nea ini juga walaupun sudah bernikap seperti ini masih tetap tergabung di satu kelompok motor ya, grup motor. Oh iya, itu jadi ada kesulitan tidak setelah pakai ini dan bergaul lagi dengan teman-teman yang dulu? Yang pasti ada batasan ya. Ada batasan-batasan yang aku buat sendiri. Dan alhamdulillah teman-teman juga semuanya merespon dan lebih memperlakukan dengan baik lagi. Bagaimana dari sebelumnya itu? Dari sebelumnya. Jadi mereka lebih menghargai. Lebih menghargai, misalnya kalau lagi ngumpul-ngumpul kopdaran kayak gitu kan, mereka mungkin akan membatasi waktu, Nea jam segini udah boleh pulang. Terus duduknya nggak boleh, maksudnya gimana ya, nggak boleh sama-sama, tapi mereka siapin tempat di pojok agak jauhan dikit dari meja mereka duduk, tempat mereka duduk, kayak gitu. Jadi lebih dihargai lah, alhamdulillah. Jadi ternyata setelah memakai seperti ini pun masih tetap bergaul ya dengan teman-teman yang dulu, walaupun masih memang ada batasan-batasan yang diberlakukan di dalam iya, situ. Masih suka touring-touring juga. Masih suka motor-motoran karena itu sebagian dari hobi, tapi itu cuma sekedar hobi. Karena yang lebih utama itu kita harus mengedepankan iman kita, kayak gitu. Masya Allah. Nea, banyak orang juga di luar sana yang akhirnya tiba-tiba memutuskan untuk hijrah. Hijrahnya katanya gampang, tapi untuk mempertahankannya itu agak sulit. Bagaimana ya cara Nea? Seperti itu, yang namanya istiqomah, hijrah. Yang namanya hijrah emang gampang, tapi istiqomahnya itu yang susah. Berbagai macam cobaan, dari hal yang kecil sampai dengan hal yang besar sekalipun, kalau misalkan kita nggak niat untuk ngelakuinnya, Allah bakal bantu menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, kayak gitu. Kalaupun kita pengen berbuat baik, Allah pun akan lebih membantu lagi, akan mendekatkan kita sama hal-hal baik, orang-orang baik apalagi, lingkungan yang baik, semua.
mungkin ada satu contoh kisah yang paling berkesan di kehidupannya selama ini, bantuan dari Allah. Bantuan dari Allah. Jadi pengen nangis. Itu ingat pernah bapak masuk rumah sakit. Lagi sakit. Lagi sakit emang benar-benar gak bisa jalan. Malam itu diperiksa dokter, gak bisa jalan. Udah di rumah sakit hampir 2 minggu ya. Pas waktu itu, besok paginya, malamnya diperiksa dokter kan. Sementara diperiksa dokter, aku gak tahu, iseng aja main handphone. Main handphone itu sambil liatin, apa namanya, ceramah gitu. Salah satu ceramah dari Ustadz. Dikasih bocoran gitu, obat paling mujarab untuk orang yang sakit, apalagi orang tua, itu adalah sedekah. Nah, bangun pagi itu langsung dipraktekin. Waktu itu ke ATM, masih di rumah sakit ini, ke ATM, ambil uang di ATM, balik dari ATM, nggak tahu ada bapak-bapak lagi duduk di selasar rumah sakit, langsung langsung kasihan aja gitu kan. Masih pagi pula, dia kayak belum makan gitu kan. Jadi entah tiba-tiba pas lewat langsung aku beli makanan buat bapak yang lagi sakit. Tapi pas lihat bapak itu, makanannya aku kasih ke bapak itu. Karena aku kasihan. Habis itu pas nggak balik beli lagi, bukan, malah aku langsung masuk ke dalam ruangan bapak, di tempat bapak yang dirawat ya, tempat bapak dirawat. Terus sampai di ruangan bapak itu yang dirawat, di tempat bapak dirawat, udah ada makanan. Masya Allah. Udah ada makanan. Dan apa namanya, pas niat mau beli lagi buat bapak, bapak bilangnya udah nggak usah, ini cukup saja, alhamdulillah. Pas aku nyampe ruangan bapak itu, kaget juga, tiba-tiba bapakku udah jalan. Masya Allah. Itu yang memang benar-benar bikin aku kaget gitu. Aku nggak, bapak udah bisa jalan? Enggak. Langsung diem aja gitu, langsung speechless, nggak bisa ngomong, langsung alhamdulillah, Masya Allah. Ini benar-benar nyata. Ini benar-benar dibuktikan. Masya Allah. Dibuktikan sama Allah. Sekejap saja. Benar-benar ya, pertolongan Allah itu memang nyata ya, Nia. Baik, saya ke Ustadz dulu. Ustadz Husni, dari jalan cerita, teman cerita yang hadir hari ini memang sangat luar biasa ya, menginspirasi sekali. Tapi dari semua itu tentu ada prosesnya, apalagi proses awal tadi katanya yang paling susah. Nah, itu juga yang dirasakan oleh teman-teman cerita yang ada di rumah saat ini. Mereka masih bingung, apa yang harus didahulukan Ustadz? Perbaiki akhlak dulu atau berjilbab dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ada dua hal yang berbeda, tapi dia dalam satu kesatuan syariat Islam. Dalam Islam itu, ajaran Al-Quran dan hadis Nabi itu didemonstrasikan pada 3 unsur besar. Yang pertama, orang Muslim harus berakidah. Ya, dari akidah lahir ilmu tauhid. Yang kedua, orang Muslim harus bersyariah. Orang Muslim harus tahu aturan, aturan duniawi maupun aturan ukhrawi, ibadah maupun muamalah. Yang ketiga, unsur terbesarnya juga adalah tidak sekedar memperkenalkan akidah, syariah, tapi juga yang disebut dengan al-akhlak. Akhlak ini disebut etika, akhlak ini yang disebut juga dengan norma, ya, adab, dan seterusnya, nilai-nilai spiritual dalam batin manusia. Sehingga kalau pertanyaannya mana yang harus didahulukan antara berkarakter baik, berakhlak baik dengan jilbab, ini tidak bisa dipisahkan. Karena Muslim harus berakidah, dia bersyariah, berakhlak. Jilbab itu kita masukkan pada karakter, dia adalah sebuah tuntutan yang harus dilakukan secara bersamaan dengan syariah. Syariah juga bagian daripada tuntutan bahwa kita tahu hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu menarik untuk kita bahas. Dalam Islam kita tidak hanya dimotivasi untuk
menghijab fisik, tapi yang paling penting juga adalah menghijab batin. Ya, hijab batin ini, inilah nilai-nilai spiritual yang dibentuk dari akidah, syariah, dan akhlak. Sehingga seorang muslim ketika dia mengatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, dia berani mengatakan bahwa ini minal muslimin, saya orang muslim. Maka ketika dia katakan itu muslim, maka semua unsur akidah, syariah, akhlak ini harus diterapkan. Sekalipun misalnya dalam realitas yang terjadi hari ini, umat Islam di beberapa kelompok teman-teman kita sekalian terkadang tidak mampu menerapkan sekaligus. Sehingga butuh perjuangan tadi, ya, butuh perjuangan tadi. Tapi ingat bahwa idza azamal abdu azman wadhahas sabil. Ketika hati kita buka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, saya jahil, saya tidak mengetahui apa-apa. Ya Allah, saya dzunub, saya banyak kesalahan dan dosa. Tapi hati saya ingin saya bukakan kepadamu ya Allah, hati ini masih mau menerima hidayah. Maka para ulama mengatakan idza azamal abdu azman wadhahas sabil. Ketika hati kita buka, Allah akan menyinari hati itu ya dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah apa turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala? Ada kategori dua hidayah. Hidayah yang bentuk ilham langsung dari Allah, ya. Ada melalui mimpi, ada melalui intuisi. Intuisi ini dalam bahasa agama disebut dengan fitrah, ya. Dan fitrah dalam bahasa filsafat keagamaan itu dia tidak pernah berbohong. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi fujur yang ada dalam diri manusia, tapi dia didampingi dengan potensi takwa. Takwa itu yang terbungkus dalam fitrah itu, ya. Jadi tahapannya tidak langsung dari Allah, ada yang langsung dari Allah, namanya ilham itu. Tapi ada yang kedua, motivasi hidayah itu tidak berangkat dari diri sendiri, tapi berangkat dari orang lain. Cerita tadi dengan anak kecil itu menarik, dia inspiratif. Iya. Ya. Dan Masya Allah, ketika kita presentasikan bahwa ada orang yang hijrah dalam arti dia mendapatkan hidayah, itu lebih banyak potensi indrawi dia gunakan dan kemudian dapat hidayah. Apa potensi indrawi? Dia menyaksikan sang anak kecil yang sudah pakai jilbab satu. Dia termotivasi dengan pandangan itu. Yang kedua, dia bisa memfungsikan pendengaran dia. Tadi ada cerita dia mendengar azan, ya. Iya. Tidak semua orang mendengar azan kemudian dia meneteskan air mata. Berarti fahadainahu, kami berikan hidayah dia, waja'alnahu sami'an basira. Ada potensi hidayah dari pendengaran, ada potensi hidayah dari penglihatan, ada potensi hidayah dari tafakur. Tadi ada cerita tafakur juga. Hidup ini tidak sekedar kita mengurus bagaimana kita hidup di dunia. Tapi ada sesuatu yang nyata setelah hidup di dunia ini. Inilah kehidupan akhirat yang selamanya. Kesadaran itulah yang kemudian menyadarkan seorang muslim dia harus menggunakan pakaian muslimahnya. Tidak sekedar menutup aurat fisiknya, tapi juga memperbaiki batinnya. Maka oleh karena itu kalau ditanyakan mana mau didahulukan, ini harus keduanya harus didahulukan. Ya, sekalipun tahapannya lama. Ya, nah oleh karena itu menarik ya cerita inspiratif tadi. Memang kalau kita berkaca dengan sejarah orang-orang hijrah, ya siapa yang tidak kenal Sayyidina Umar? Ya, Sayyidina Umar itu setan saja lari dari dia. Kalau kita kan setan lihat kita, setannya yang mendekati kita. Kalau Sayyidina Umar itu adalah orang yang paling berantakan hidupnya, dia kafir. Tapi potensi indranya, dia mendengar ayat suci Al-Quran, dia melihat mushaf Al-Quran, yang tadinya dia bohongi, tapi ternyata ada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Hafsah, apa yang kau baca ini? Aku orang Arab tapi tidak pernah mendengar bacaan ini. Maka Sayyidah Hafsah mengatakan, ini bukan laisa min kalamil bashar, ini bukan kalamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan perkataan manusia, tapi ini kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Sekedar kalimat seperti itu, pendengaran terbuka, hati terbuka, penglihatan terbuka, maka Allah berikan hidayah dia. Maka oleh karena itu, Allah, ya, Ustaz. Ketika ini muncul kesadaran, karakter terbentuk. Ya, ini jilbab bisa membentuk karakter yang baik. Atau orang berangkat dari karakter yang baik menyadari akan adanya hijab yang jadi, bagian Ustaz, daripada syariah. Untuk akhlak dan hijab itu memang harus berjalan beriringan ya Ustaz. Ya, namun untuk mendapatkan hidayah itu banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana cara memantaskan diri supaya saya juga bisa mendapatkan hidayah seperti orang-orang yang lain. Kita akan jeda dulu Ustaz, kita akan sambung lagi setelah jeda. Ya. Teman cerita yang di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Cerita.
Teman cerita yang di rumah, Anda masih bersama kami di Jalan Cerita dan masih bersama saya ada seorang teman cerita Nea dan juga ada Ustadz Husni di sini. Nah, kita ke Ustadz Husni lagi nih. Ustadz, tadi kan Nea telah menjelaskan bahwa ternyata dia dapat hidayah, bahkan dengar ajan pun dia menangis. Oh, teman-teman cerita di luar sana penasaran bagaimana cara untuk memantaskan diri supaya kita juga bisa mendapatkan hidayah. Dan juga apa bagaimana cara supaya semua orang bisa istiqomah dan juga pesan untuk Nea sendiri. Ya, baik, pertama bahwa selalu fitrah hati manusia yang terkecil itu dia tidak pernah berbohong dengan kebenaran. Sehingga terkadang dia redup, motivasinya kurang disebabkan karena hati ini tidak pernah dipupuk. Oleh Nabi SAW beliau bersabda, Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang dia berkurang. Yazidu bitta'ah, dia bertambah karena selalu dipupuk dengan ketaatan. Wayang kusubil maksiyah, dan dia berkurang disebabkan karena senangnya manusia melakukan kemaksiatan. Caranya adalah, yang pertama, kita harus motivasi untuk hari ini, bahwa tidak ada pekerjaan setelah hijrah itu kecuali istiqamah. Tadi disampaikan, dan ingat bahwa istiqamah adalah hidayah paling sulit dan paling terakhir dari semua hidayah. Ada yang disebut dengan hidayah itu an-niyah, hidayat niat. Saya ingin melaksanakan kebaikan. Yang kedua, hidayatul ilm, hidayah tentang ilmu. Suka bikin baik, niatnya sudah ada, ilmunya tidak ada, ini bermasalah. Dapat hidayah, hidayahnya niat ada, tapi ilmunya tidak ada. Ada yang dapat dua-dua, hidayah niat, hidayah ilmu. Yang kedua disebut dengan hidayatul amal. Hidayatul amal itu mengamalkan ilmunya. Ada yang dapat hidayah niat, hidayah ilmu, tapi sampai hari ini tidak amal-amal. Ya, dia tahu puasa, tapi dia tidak melaksanakan puasa. Niatnya ada, ilmunya hafal, amalannya tidak ada. Yang ketiga adalah, yang keempat ada hidayatul istiqamah. Ya, ada yang latihan puasa Senin Kamis satu bulan. Dia latihan selama Senin Kamis ya. Bulan keduanya tidak lagi. Ilmunya dapat, niatnya ada, amalannya ada, tapi tidak istiqamah. Maka oleh karena itu, motivasinya adalah bagaimana kemudian fa inna ma'al usri yusra, kita tidak dalam posisi usri lagi, tapi yusranya Allah sudah ada. Tidak dalam posisi kesusahan kita mencari jati diri, tapi hari ini kita temukan ada jati diri yang sesungguhnya, pribadi yang rabbani, yang mampu menyatukan antara sifat kemanusiaan manusiawi dengan sifat ketuhanan yang spiritual. Maka motivasinya juga kepada teman-teman sekalian yang ada di rumah, para pemirsa, bahwa Muslim sejati bukan sekedar Muslim yang memikirkan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan hidup di dunianya, tapi dia memikirkan ku anfusakum wa ahlikum nara, mampu menyelamatkan diri sendiri dari cengkraman dunia ini, yang tidak sekedar kita meninggalkannya, tapi kita jadikan dunia ini bagian daripada wasilah, fasilitas kita untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Di antaranya, mari kita berakidah dengan benar, mari kita bersyariah dan benar, dan mari kita berakhlak dan beretika dengan benar. Kalau akidah kita dapatkan, syariah kita dapatkan, akhlak kita dapatkan, jaminan kehidupan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, itu dijamin. Tadi ada apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada peristiwa-peristiwa yang menajubkan, dan itu sebenarnya hadiah langsung dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sudah berhijrah. Jemputlah kebahagiaan, jemputlah hidayah Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Dia Maha menerima hambanya dalam kondisi dan apapun bentuknya dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekira gambaran sekilasnya pengertian hidayah, pengertian hijrah dan motivasi kita untuk berakhlak karimah ini sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Seperti itu. Masya Allah Ustadz. Ustadz, jika kita mau tanya tentang tips-tips, mungkin dari kalau lebih dipersingkat lagi, jadi bagaimana cara supaya kita pantas agar bisa mendapatkan hidayah, apa yang harus kita lakukan sebagai manusia yang memang masih sering khilaf ini Ustadz? Baik, istilah hari ini yang terkadang kita hanya pahami sepihak disebut dengan new normal. Jadi tatanan hidup baru itu kan hanya kita pahami tatanan hidup baru dari corona ke sesudah corona, kemudian pasca sebelum new normal itu toh. Padahal new normal ini sebenarnya konsep hijrah diri. Ya, konsep hijrah diri bahwa ketika kita menyadari ada alam selain alam dunia yang itu kekal, maka seharusnya kita bentuk new normal juga, new normal kehidupan kita yang baru. Ya, di antaranya tipsnya adalah yang pertama pemahaman yang universal, pemahaman yang komprehensif, bahwa ilmu agama yang menjadi penunjang
kehidupan itu harus kita kuasai, itu satu. Yang kedua, jangan lupa merubah lingkungan. Lingkungan ini terbagi dua. Yang pertama ada lingkungan teman kita, satu grup, satu komunitas yang terkadang di sana lebih banyak hura-huranya daripada nilai-nilai spiritual. Ini yang harus dirubah, ini yang harus dihijrah. Kemudian yang kedua, bentuk lingkungan kita. Lingkungan kita adalah lingkungan terkadang di sana tidak ada orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika terbentuk pribadi yang baik, dia terbentuk dari keluarga yang baik, dia terbentuk dari lingkungan yang baik, dia terbentuk dari komunitas yang baik, secara otomatis pribadi ini malah akan termotivasi pada hal-hal yang baik. Tapi tips sebaliknya, apa, Ustaz? Jika lingkungan bermasalah, teman bermasalah, maka karakter juga tidak akan. Tips terakhir apa, Ustaz? Ada lagi? Atau memang hanya itu yang memang paling pokok untuk kita laksanakan? Atau ada tips lain lagi? Ya, jadi usaha itu dibagi dua. Dalam bahasa kita hari ini ada tol darat, tol langit ya. Kalau dia tol darat itu maksudnya usaha bagaimana menjemput hidayah. Menjemput hidayah itu kan, kalau hidayah tidak datang langsung ilham seperti tadi, kita bisa dekati. Di sana ada pengajian, kita duduk. Di sana ada TPQ, kita bisa belajar. Di sana ada majelis ta'lim, kita bisa. Itu namanya tol darat. Tol langitnya ada kekuatan doa. Ya, ada kekuatan tahajud, ada kekuatan tangisan, ada kekuatan penyesalan, ada kekuatan tarbiyah, ada kekuatan tazkiyah, ya, pembersihan jiwa. Ini yang disebut dan riyad. Masya Allah, Ustaz. Ya. Jadi semua itu memang kita harus jalankan ya, supaya kita bisa mendapatkan hidayah dan bisa tetap istiqomah. Istiqomah. Teman cerita yang di rumah, jika Anda masih bertanya apa yang harus didahulukan, berhijab dulu atau berakhlak dulu? Dari Ustaz Husni kita belajar bahwa ternyata hijab harus berakhlak dan berakhlak harus juga diikuti dengan hijab. Baiklah, saya Ajeng Mode dan juga teman-teman dari Satori lain pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Jalan cerita di jalan.